Rame banget nih. Nih Pak Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur. Ya, alhamdulillah untuk pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Ya, ini kebetulan barengan acara. Kita menuju ke Solo menghadiri acara Muktamar Muhammadiyah ke-48. Ya, rombongan ini ya. Nanti mau dia menuju selatan. Oke, kita menuju ke Solo. Bismillah.
Ya, alhamdulillah sampai di Solo. Cuman kita nggak dapat parkir, itu Mandalika masih daya di sana parkirnya. Makan dulu lah, dia makan. Wah, ya agenda tahunan ya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ya sekarang ya. Ke-48 itu diselenggarakan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ya, jadi karena se-Indonesia ya dipusatkan di sini, semua kendaraan bis pariwisata ELF untuk di wilayah Kulon Progo juga dibawa ke sini semua habis ya. Untuk tanggal 19 ini sampai kurang-kurang ya, sampai kurang-kurang. Nah, ini masih Dayat ya. ELF Mandalika bawa SMP Muhammadiyah 1 atas. Ya, alhamdulillah acaranya meriah ya, ramai. Nah, jadi parkiran ini untuk menuju ke Stadion Manahan jalan kaki ya. Jadi rombongan jalan kaki ada sekitar 2 km karena sudah ditutup di sana ya. Sudah ditutup. Sampai sana. Ada beberapa titik parkir ya. Ini kebetulan yang arah menuju Kota Solo. Oke. Ya, kebetulan kita mampir di Masjid Agung Karanganyar ya, yang baru ya. Ramai juga. Jadi setelah selesai acara muktamar, mampir untuk sholat. Ketemu oleh teman-teman di sini ya. Belum, Pak? Ya, kebetulan mampir di tempat kedua di The Heritage Place. Ya, di sini nih tempatnya seperti ini ya. Selamat datang. Tiket masuknya harganya tuh 50. Tiket masuknya cukup lumayan. Ya, acara muktamar ke-48 ya. Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan ya, 2 hari, hari ini dan besok. Itu cukup ramai sekali. Solo dipadati jemaah Muhammadiyah dari berbagai daerah ya. Baik di Jawa hingga luar Pulau Jawa datang di Solo.
Kebetulan saya bawa rombongan dari rumah ya, hanya warga sekitar. Terus untuk elf yang satu masih di sini ya 2 hari sampai hari Senin. Alhamdulillah. Oke, selesai dari sini kita pulang ya. Kita pulang, acaranya cukup. Ya, sampai di Klaten. Ya, kebetulan dari Solo perjalanan cukup lama ya, padat jalannya, padat merayap ya. Ini berhenti sholat maghrib dulu.